kesannya tinggi, tinggi tapi ke pinggir gitu, aneh, kumaha sih? Tidak, nggak kelihatan ini teh. Ya lihat dong, namanya nyetir. Oke teman-teman, hari ini hari Minggu, tanggal lupa, tapi yang pasti ada acara di rumah Ibu Negara. Kita berangkat ke sana. Let's go. Apa Bu? Latihan nyetir ini di mana ya? Latihan nyetir? Ini di luar jadwal ini. Di luar jadwal, kok minta latihan nyetir? Iya kan, biar pas. Yuk dibawa ke Ibu sekarang, dari sini sok. No. Masa kalah sama Diki? Gak bisa dong, belum bisa Abah, gak bisa ngasih. Atuh Bu, Abah. Belum buka. Bisa, Ibu belum bisa. Bisa. Buka idenya. Yakin atuh doain. Ya, Jid, buka itu AC-nya. Jadi kita mau belajar nyetir dulu. Tuh, ini request Ibu Negara pengen belajar nyetir dulu. Cesi. Keinginannya sih kuat, cuman ya gitu, ngerti-ngerti, susah. Kita lihat sampai mana dia nantangin mau belajar. Kepret. Apa hari ini benar belajarnya? Go. Tadi udah dimulai kan? Tapi nahan itu masuk. Oh, nya digigit. Lain, kira itu giginya masuk. Oh. Ini asa kurang depan, jadi ke depan dikit. Nggak kayak kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Kok salah sih? Iya, kalah. Ini udah normal ini? Satu. Gigi satu. Ya, normalin dulu aja. Tarik ke bawah kalau normal. Maju. Nah. Jangan pinggir teuing atuh. Enggak, ini kan enggak kelihatan. Kesannya tinggi tapi ke pinggir gitu, aneh, kumaha sih? Tidak, nggak kelihatan ini teh. Ya lihat dong, namanya nyetir harus lihat. Nah, sakieu we terus. Ada motor di belakang euy. Gasnya pertahankan, tong dudutan kieu. Kalau lepas. Siap rem dan kuplingnya. Awas. Oh, gas aja. Terus. Setirnya lurusin, awas, hati-hati. Lurus gak? Itu pasatnya lurus tapi kok belok. Iya, udah belok-belok, kamu mah gak lurus. Enggak sih, tadi itu udah lurus, tapi pasatnya senyisi, weh, gitu. Awas, gasnya pelanin, banyak motor. Terus gimana, kok lurus terus? Lurus terus aja. Nah, segini aja udah, jangan nambah-nambah lagi gasnya. Agak pinggir atau di sini aja? Udah di sini aja, di jalurnya. Kan ada garis-garis, udah aja di tengah ini aja. Seorang lain. Hah? Seorang lain nyelip muanya. Pengen ngoper gigi ketiga? Ya, tambah lagi gasnya. Tambah dulu. Wah, lihat depan.
ibu ini udah bisa. Iya, cuma luas jadi. Batunya ini apa? Itu belajar sama. Ini di belakang kosong. Bener ah. Ini jalan. Tinggal diwae. Jalan lah ibu. Kamu nyalakan jalan. Jalan mah tanah naon, diem. Ketimpa. Ya. Angkat astagfirullah, mati ngegejlok guys. Tariknya keseimbangan. Balikin dulu koplingnya, balikin dulu giginya, sok. Datar. Itu udah? Dah. Udah normal? Dah. Nah, itu cirinya kalau normal. Udah lepas. Astagfirullah, lama rusak dong. Nah, Abah. Siap? Oh. Bentar, ada motor. Ada motor. Motornya lagi lepas tangan lagi. Oh. Mana, Mai? Tuh. Tadi itu yang pakai jaket hijau. Ibu, teh bisanya aneh. Lama banget mah. Iya, karena lemot. Kok takut, karena takut. Tuh, langsung masuk gigi dua, udah cepet gini teh. Kopling. Namun kopling udah diinjek kok. Iya, kamu telat, gas udah diangkat, kopling belum ditekan. Jadi ngedudut. Gas udah diangkat. Udah kerasa, jadi gas udah diangkat pas mau masuk gigi 2 ya. Gasnya nggak diinjek, kan udah diangkat. Ya udah diangkat, gasnya udah diangkat tapi kopling belum diinjek. Itu kereta tuh. Halo. Bos, bah, jangan dulu ini, orang. Dasun keren. Lihat ibu dulu, ngeliatin dasun. Dasun keren guys. Dasun keren kayak ibu nyungsep ke sawah. Mau lihat jalan-jalan ya. Ini udah. Ya, nah beda kan. Kopling dengan gas pas itu enakan. Ngegeleser, kalau tadi nggak pas. Oh, rem dulu. Kopling masuk, rem pelan. Oh, gitu. Dia muter, hok. Kopling naiknya dedet terlalu tinggi. Terus. Kita udah di 2 ya? Iya, udah. Oh, ketiganya ke atas ya? Iya, ketiga naik atas dikit, kanan naik atas lagi. Fokus lagi heula we, atur gas dan jalan we heula. Jangan gigi. Ini jangan ngoper aja. Ya udah segini aja, maju dulu. Ini atur jalan aja dulu kamu mah. Kalah saya sama. Ya kalah, nafsunya gede tapi ininya nggak nyampe-nyampe, pusing jadi susah ngajarinnya. Insya Allah. Kalau ngerem deh kuping tetap masuk ya. Ini enak jalannya, jadi kopling sama ininya pak. Tahan gasnya, tahan segini. Jadi pas ini gigi 2 dengan kecepatan segini. Lurus aja gimana ya? Ya lurus aja terus. Ada mobil di depan. Ya, kalau ada mobil apa ya? Banyaknya mobil yang maju. Kita belok ke sana ya. Terus. Kita belok ke sana ya. Terus aja dulu. Jangan dulu banyak gaya kamu teh. Udah enak kan ini jalannya. Wow. Okay guys, ini sudah mulai benar ngajarnya. Nyetirnya sudah mulai benar. Gimana ini, ada mobil di belakang? GBLA guys.
Stadion Kebanggaan. Kita jalan lagi ya, nanti kita seputar lagi ke sini, nanti kita makan ya. Lagu sekarang ya. Sudah benar. Itu ada si Emang kok di tengah. Ya. Oh, sok-sokan. Bapak. Sok-sokan. Awas, tahan Bu, gasnya segini aja tahan. Udah ya. Tahan. Iya. Kalian itu tukang adalah sama-sama. Yeah. Awas ada motor, kalau mau lanin kupling dulu masuk, baru rem pelan, rem pelan. Hey, kita waktu itu jajan rem pelan. Nah, awas. Iya teman-teman, sekarang Ibu Negara sudah mulai agak sedikit paham, cuman pahamnya baru sebatas ngukur jalan aja, perpindahan gigi tetap dia masih harus banyak berlatih lagi. Awas hati-hati kanan. Terlalu pinggir, gasnya jangan terlalu kencang. Balik lagi sini, terlalu nyerong kanan. Nah, dah lurus, 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 lurus. Lurus, di depan kuplingnya masuk dulu, rem. Lihat kiri kanan baru boleh belok kiri. Negaranya baru aja selesai latihan dan sekarang lapar, kita cari makan dulu bareng dengan Amai. Amai, aku orang kaya. Tegang, pura-pura WA-an. Bukan, karena dia nggak tadi kena bentak sekali. Jadi sekarang pura-pura WA-an. Kita istirahat dulu di sini teman-teman di depan gerbang GBLA. Mau beli, dadah. Mau beli apa? Mau beli tiket. Tiket apa? Tiket Persi. Tiket. Mam gak ya? Udah banyak mah ibu juga. Iya, bantuin ibu. Iya teman-teman, akhirnya nemu juga bubur ayam, namanya bubur ayam intern di daerah Mekarwangi. Saya belakangan ini satu minggu ke belakang makannya harus bubur terus yang lembek-lembek karena memang nggak bisa makan nasi, perutnya lagi bermasalah. Kemarin-kemarin kena asam lambung dan kalau di rumah banyak bubur, kalau sekarang karena mau ke rumah Ibu Negara. Tadi kita nyari bubur sempat kesulitan dan akhirnya nemu di sini, namanya bubur intern. Lihat, blazing increase. Wih, keren. Sekarang kita coba. Kita coba dulu. Bismillah. Pakai emping. Food vlogger dulu bro. Rasanya pas, nggak terlalu gurih, jadi enak banget. Soalnya nggak terlalu gurih, nggak terlalu banyak rasanya. Ayamnya buburnya juga kental dan pas, cocok banget dengan perut ini, enak banget.